Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didit. Yuk, kali ini sebenarnya saya mau bikin video lagi tentang saya saat main game, tapi kali ini ya cukup bosan sih editannya. Oke, kali ini saya akan share sedikit tentang game-game yang saya miliki. Saya punya beberapa game. Mungkin teman-teman siapa tahu ada yang mau request atau apalah gitu. Yo, let's check it out. Yo guys, ini beberapa koleksi game saya. Sebenarnya yang di sini hampir semuanya adalah game tani. Lol. Anjir. Yap. Saya ngumpulinnya hampir 2 tahun. Saya cuma beli plastiknya, terus saya beli DVD kosong, terus saya burn sendiri. Jadi ya setidaknya hemat duit lah, daripada mesti beli yang bajakannya di Makassar sendiri tuh. Kalau satu keping DVD game itu bisa sampai 30.000. Yap, 30.000. Oke guys, saya akan memperlihatkan satu persatu game yang ini. Yuk, ini guys adalah koleksi game saya. Totalnya ada 80 berapa ya tadi? 70. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 83 game. 83 game, terus ada 6 game yang belum saya buat covernya karena terkendala print yang rusak. ya guys, kita akan berkenalan satu-satu dengan game koleksi. Nah, pertama ada Crusader, ada Call of Duty, Far Cry 3, Prince of Persia, Forgotten Sands, The Walking Dead, MotoGP 14, Assassin's Creed, apaan sih? Metal Gear Solid, FIFA 15, dan I'm Alive. Ini di sini ada 10 buah. Terus 10 buah yang kedua ada Dynasty Warrior, PES 2010, PES 2014, ada Hulk, The Incredible Hulk, Mortal Kombat, Stronghold 3, Naruto Ultimate Ninja Storm 3, PES 2013, atau Shippuden. Kayaknya ini game khusus, kalau nggak salah ini untuk Nintendo Wii ya. Ya, Nintendo Wii. Pernah main sih tapi males. Yuk, dan terakhir Avatar The Game. Yap. 10 game ketiga. Just Cause, Dragon Ball Xenoverse, GTA 4, SimCity, Naruto
Storm Revolution, Battlefield 4, Sniper Elite, Castlevania, Metal Gear Rising. Nah, salah satu game favorit saya itu Metal Gear Rising. Wah, gila, sampai stick yang saya main rusak. Yuk, dan terakhir ada WW2K15. Berikutnya, aduh, ada Sleeping Dogs, Resident Evil, Euro Truck Simulator, Test Drive Unlimited, Guitar Hero, Ride, Real Boxing. Nah, ini salah satu backup dari Steam. Saya beli waktu pas lagi diskon waktu itu, kalau nggak salah. Ya, game original lah. Terus ada The Sims 3, Dota 2. Ini Dota 2 kalau nggak salah yang versi bajakannya. Nah, di sini juga saya punya yang asli. Oke. Berikutnya. Wah. PS 2015, Bully Scholarship Edition, Underground 2, Sims 4, Rise of Nation, ya salah satu game jadul favorit ane juga, Need for Speed Rival, Redout Act 2, Age of Empires 3, Dying Light, dan Dynasty Warrior 8. Ya, itulah. Berikutnya ada Far Cry 4, Dread Out. Kan tadi dua ada Dread Out. Kan tadi juga ada Dread Out. Nah, ini yang cerita pertamanya. Kalau nggak salah, saya beli waktu itu karena belum. Masuk salah satu game horor asli dari Indonesia dan satu-satunya. Ini DLC-nya. Yep. Terus ada Saints Row, ada Ori and the Blind Forest, The Amazing Spider-Man 2, dan salah satu game Legend. Menurut saya ya Legend. Terus ada Red Faction Guerrilla. Yap, backup Steam, termasuk game original sih. Saya juga beli waktu itu dan saya cukup kecewa dengan gameplaynya. Ya, setidaknya koleksi game original sudah ada, dikit. Terus ada City Skylines, keren juga nih game. Terus Guitar Hero 3. Nah, ini yang gua maksud, Dota 2 yang asli dari Steam. Jadi ya nggak capek-capek download ya. Tapi yang gue tuh sekarang itu kalau Dota 2 sekarang jadi Dota 2 Reborn, source satunya jadi udah pindah. Ya, berikutnya ada F1 2014, Most Wanted, Dota All Stars. Ini saya beli. Ya, saya beli. Kalau nggak salah 2 DVD ya. Satu. Dota All Stars. Sebenarnya ini Warcraft, Assassin's Rogue,
Sims 2, next car game, Trials Fusion, Split Second, Flat Out, termasuk game jadul ini ya, Flat Out. Pertama kali saya mainin itu waktu masih SD, kalau nggak salah, SMP kali ya. Yap, dah masalah. GTA Pack ini saya beli. Katanya ada GTA 3, Vice City, GTA 2 dan GTA San Andreas. Game Legend. Dan berikutnya, tada, Assassin's Creed. Assassin's Creed 2 Renaissance, Tomb Raider, Legend of Korra, MotoGP 3, Grid 2, and Watch Dogs. Nah, ini sepertinya ini game bajakan yang paling mahal yang pertama saya beli. Yap, dan terakhir, nah, di sini ada beberapa game yang belum saya kasih cover. Nah, kita buka satu-satu. Ini ada Toukiden Kiwami, salah satu game dari Koei. Terus ada POP, Prince of Persia 2008. Terus ada Devil May Cry Special Edition, ada 2 disc. Ya, ini Mortal Kombat X. Ada 5 disc. Ya, ada 5 disc. Ya. Dan ada Skyrim. Skyrim apa ini? Lupa. Skyrim seri yang mana? Dan terakhir ada Assassin's Creed Black Flag. Dari semua game ini, game yang belum saya mainkan adalah Assassin's Creed series. Semuanya, sudah, semuanya sudah. Sisa Assassin's Creed series. Okay guys, ini game-game yang saya punya yang ada di Steam. Kita ganti tampilannya dulu supaya jelas. Pertama ada Counter Strike. Saya beli waktu diskon. Kemudian ada Grand Theft GTA 4 yang ori, beda dengan yang tadi yang versi taninya. Di sini ada GTA ini saya beli waktu kalau nggak salah waktu diskon mingguan, bundle dengan San Andreas. Kemudian ada GTA 5. Nah, GTA 5 saya beli di salah satu online game. Harganya waktu itu saya beli 520.000. Kemudian ada Insurgency, salah satu game favorit game yang
mengandalkan insting. Beda dengan game-game kayak seperti Counter Strike, Point Blank, Black Squad dan lain-lain. Insurgency lebih kepada bagaimana kita bermain tim dengan ya bagaimana kita bermain tim menggunakan insting karena dia nggak pokoknya pakai insting lah. Susah jelasin. Oke, game berikutnya ada Mark of the Ninja, salah satu game indie yang cukup menarik buat saya. Game harus pintar-pintar mengatur strategi untuk membunuh musuh. Kemudian ada Payday 2 yang sampai sekarang belum pernah saya mainkan. Berikutnya ada Red Faction Guerrilla dan Surgeon Simulator. Sudah tadi ada backup Steam-nya, backup disk-nya. Kita lihat game-game original, game-game tani yang belum diburn. Kita lihat tadi games ini. Nah, salah yang belum saya burn. Ada One Piece, ada DLC-nya Ultimate Ninja Storm. Kemudian ada The Sims 3 expansion pack-nya belum saya burn. Ada Spin Tires. Kemudian di sini ada Dragon Ball Xenoverse Bundle Edition. Yang tadi itu cuma Dragon Ball Xenoverse Top, nggak pakai Bundle Edition. Baik, yang ini sepertinya sudah saya burn tadi, tapi lupa saya hapus. Kemudian ada The Tree, Fire Fencer, ada FIFA 15, patch-nya. Apa ini sudah baru? Ya, ada MotoGP 15. Iya, lupa burn. Lord of Fallen dan lain-lain, dan GTA Vice City belum saya burn. Outlast juga belum. Oke, guys, terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa jadi referensi. Siapa tahu ada teman-teman yang berminat atau yang ingin request saya memainkan salah satu dari koleksi game saya, mungkin bisa chat atau komen di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Oke, guys, terima kasih dan ciao.